Halo Bray, saat ini kita akan menjajal angkringan yang ada di Jepara ya. Tepatnya di Jalan Jepara Lebau, depan Alfamart. Yuk ikutin kita yuk, kita lihat-lihat di angkringan ada apa aja makanannya. Oke gengs, balik lagi ke Dalane Channel. Hari ini kita akan review makanan dari angkringan teman kita satu kerjaan, Mas Army. Mantap. Oke guys, di angkringan hangout ini ada banyak macam sate-satean. Di antaranya ada sate sosis, sate jengkol, sate tahu, ada sate cumi, ada sate nugget, ada sate ampela, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cobain di sini langsung. Tempatnya sangat ramai. Dan yang paling penting di sini buat kalian yang suka nongkrong, cocok banget tempatnya. Bisa nongkrong sampai malam dan di sini sudah free wifi. Oke guys, langsung datang aja ke angkringan hangout. Saya informasikan buat kalian di sini sate-sate yang kalian request itu bisa langsung dipanasin dan dikasih bumbu lagi biar rasanya lebih mantap. Dan di sini gorengannya juga langsung digoreng dadakan, jadi masih fresh. Lokasinya di Jalan Rendaya, Lebu Awu, RT1 RW1, Kecamatan Pecangaan, Jepara. Buka jam 4 sore sampai jam 12 malam. Lokasinya sangat strategis di seberang Alfamart. Selain di Pecangaan, ada dua cabang lagi angkringan hangout, yaitu di Demak dan di Jepara. Buat kalian yang ada di Demak dan di Jepara, boleh coba ke angkringan hangout ini. Seperti di video ini, di sini juga banyak menyediakan aneka minuman, dari mulai kopi-kopian sampai ke minuman sari buah-buahan. Dan tidak lupa juga, di sini juga ada susu jahe. Oke, kita sampai di pesanan. Pesanan yang kita pesan adalah sate-satean, gorengan, dan juga nasi andalan, nasi bakar dan nasi rames. Penasaran nasi bakarnya itu isinya apa? Ikuti terus ya. Oke gengs, mari kita buka. Dan apa isinya? Ya tentunya ada nasi, ada ikan teri, ada kemangi, dan juga jamur. Oke guys, saatnya makan. Nyam 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 nyam. Penasaran rasanya kayak gimana? Rasanya pasti mantap. Datang aja langsung ke angkringan hangout. Di review selanjutnya kita ada nasi khas angkringan, yaitu ada mie, ada telur puyuh, dan sayurnya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh nggak pernah sepi pengunjung. Di sini anak-anak muda nongkrong, ngobrol, tentunya sambil menikmati makanan dan minuman khas angkringan hangout.
Oke, geng, support terus Thailand Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.